Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat walang. Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin. Pantai Selatan Jawa merupakan pantai yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Namun, di balik keindahan alamnya yang begitu mempesona, ternyata terdapat sebuah cerita mistis ataupun mitos yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu mitos tentang keberadaan sosok Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu sendiri dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan Jawa yang seringkali menampakkan wujudnya layaknya seorang putri atau ratu kerajaan. Dan konon, ia sering menampakkan wujudnya itu dengan memakai pakaian atau gaun yang berwarna hijau. Kemudian, terdapat lagi sebuah mitos yang beredar di masyarakat, yaitu terkait tanggal lahir yang disukai oleh Nyi Roro Kidul. Konon, ada beberapa tanggal lahir yang dipercaya dapat memancing kemunculan sosok Nyi Roro Kidul dan bisa membahayakan keselamatan dari sepemilik tanggal lahir tersebut. Karena pasalnya, tanggal-tanggal tersebut sangat disukai oleh Nyi Roro Kidul dan bisa mengakibatkan orang itu ditarik ke kerajaan gaibnya. Maka dari itu, orang-orang yang memiliki tanggal lahir ini harus sangat berhati-hati saat berkunjung ke pantai selatan. Lalu, apa sajakah tanggal-tanggal yang dimaksud tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Mitos yang berkembang di masyarakat tentang Nyi Roro Kidul seringkali dikait-kaitkan dengan tanggal 9. Karena pasalnya, konon, tanggal 9 ini merupakan tanggal kelahiran dari Nyi Roro Kidul. Kemudian, seiring berjalannya waktu, hal ini membuat tanggal 9 ini menjadi sangat terkenal dan menjadi angka yang cukup menakutkan bagi sebagian orang. Namun ada pula yang mempercayai bahwa tanggal 9 ini merupakan tanggal atau angka yang membawa keberuntungan bagi mereka yang melihat atau merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul. Bagi mereka yang merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul pada tanggal 9, meyakini bahwa Nyi Roro Kidul tersebut tengah memberikan sebuah pesan atau pertanda bagi kehidupan mereka. Selain tanggal 9, ternyata tanggal 22 juga menjadi tanggal yang sangat disukai oleh Nyi Roro Kidul. Karena konon, tanggal 22 ini merupakan tanggal atau hari kemunculannya. Mitos yang berkembang tentang tanggal 22 ini seringkali dikait-kaitkan dengan kekuatan mistis yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Karena konon, pada tanggal 22 ini, kekuatan atau kesaktian Nyi Roro Kidul akan menjadi sangat kuat, sehingga kehadirannya di pantai akan dapat terasa sangat jelas. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Nyi Roro Kidul itu tidak memiliki tanggal lahir ataupun hari kemunculan yang pasti, sehingga tidak ada yang bisa memastikan kapan dan di mana Nyi Roro Kidul itu akan muncul. Kemudian selanjutnya, tanggal 31 juga menjadi salah satu tanggal yang disebut-sebut sebagai tanggal yang disukai oleh Nyi Roro Kidul. Karena ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul tersebut sangat menyukai angka ganjil, salah satunya yaitu angka 31. Konon, bagi siapa saja yang bisa merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul dan pada tanggal 31 ini, maka kehadirannya akan terasa sangat dekat dan sangat kuat. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa pada tanggal 31 ini, Nyi Roro Kidul akan menyeret orang-orang yang tidak berperilaku sopan di sekitar pantai tersebut. Namun tidak semua orang yang percaya bahwa tanggal 31 itu merupakan momen yang berbahaya di pantai selatan. Bahkan, beberapa orang justru merasa
bahwa tanggal 31 itu merupakan momen yang spesial, sehingga banyak dari mereka yang merayakannya sebagai hari keberuntungan. Namun perlu diingat bahwa terawangan ini hanyalah sebuah mitos yang tidak didasari oleh landasan ilmiah apapun. Oleh sebab itu, bagi kalian yang tidak percaya terhadap hal-hal seperti ini, anggap saja konten ini sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.